warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini, sesuai dengan judulnya, aku mau mereview beauty case ini dari brand Catty Stuff. Dan kalau kalian udah penasaran dengan review beauty case ini, yuk langsung aja kita mulai reviewnya. Jadi beauty case ini aku beli di Catty Stuff. Nanti link tokonya akan aku cantumin di description box. Ini aku beli harganya 4.600. Menurut aku dengan harga 4.600 ini udah dapet beauty case yang super duper sesuai dengan keinginan aku, dan aku sangat seneng banget. Kalau merek lain mungkin dia lebih mahal ya, dan aku suka banget sama beauty case ini. Sebelum aku memulai review detail produk ini, beauty case ini, aku mau kasih tahu kalian kenapa aku memilih beauty case dari Catty Stuff ini. Sebenarnya saat aku mau beli beauty case, aku udah kepoin, stalkin banyak merek beauty case dari berbagai macam brand. Aku udah kepoin mana yang paling cocok sama aku, dan aku juga udah lihat-lihat reviewnya teman-teman yang udah pernah pakai beauty case. Jadi aku tuh cari beauty case yang isinya lumayan banyak, terus besar, kacanya jelas, dan lampunya ini ada 3. Kenapa aku memilih lampu yang kanan kirinya 3, total lampunya 6? Karena aku pengen biar kelihatan terang kalau misalnya kita dapet klien yang lokasi makeupnya itu gelap atau gimana, jadi bisa kebantu dengan beauty case ini. Dan aku juga memilih yang 6 lampu ini karena aku berharapnya gini, kalau sewaktu-waktu keburu-buru makeupnya nggak sempet ngidupin ring light, aku bisa foto dengan pencahayaan dari beauty case ini aja. Dan kenapa aku memilih beauty case Catty Stuff ini yang di pinggirannya itu kacanya nggak full gini guys, dia cuma di bagian sini aja, karena aku pernah baca review kalau misalnya lampu yang di atas kaca itu kalau misalnya konslet, kita kan nggak tahu namanya barang elektronik, entah dia konslet di dalamnya atau kebakar atau gimana, itu harus mecahin kacanya kan, sayang. Nah, jadi aku mencari beauty case yang kacanya itu dia cuma di tengah aja kayak gini dan gak sampai full di pinggir gini. Dan ternyata aku ketemu beauty case ini di Catty Stuff. Aku belinya ini gak langsung ke Catty Stuff-nya. Aku beli di toko kosmetik langganan aku yang dia sudah bekerja sama dengan brand Catty Stuff. Dan aku udah lihat langsung ini cukup kokoh, terus dia ada kakinya yang bisa kita panjangin, kita tinggiin sesuai kemauan kita. Dan di sini juga dia ada kayak boxnya gini 2, jadi ini bisa kayak nampung beberapa produk juga. Dan menurut aku ini cukup memenuhi kebutuhan aku yang aku pengen tampungannya besar. Dan di sini dia ada colokan juga di bagian sini untuk kalau kita misalnya mau ngidupin catokan rambut atau gimana, atau hair dryer. Dan di sini juga bisa diterang gelapin kalau mau dimatiin gini, dan ini bisa diterangin juga. Sebenarnya banyak sih beauty case yang dia punya speaker, punya bluetooth, tapi aku nggak terlalu menghiraukan itu karena menurut aku intinya dari beauty case itu aku perlu colokan lampu yang terang. Sebenarnya ada juga beauty case yang lampunya itu bisa berubah jadi warna kuning, terus bisa jadi warna putih, tapi aku memilih ini aja karena memang dia adanya yang warnanya putih aja lampunya, dan menurut aku itu nggak masalah. Dan menurut aku untuk beauty case yang ada speaker atau bluetooth itu bonus sih, nggak terlalu wajib banget. Karena kan kalau misalnya kita udah makeupin klien itu, kita sebenarnya nggak butuh yang namanya dengar musik atau bluetooth ya. Intinya kita butuh colokan dan butuh terang gelap dari si lampu ini. Dan yang penting isinya itu bisa nampung banyak. Selain yang udah aku jelasin tadi, beauty case ini juga punya banyak kelebihan. Dan mungkin nanti sembari aku jelasin dan sembari kalian lihat video detail dari produk ini, dan langsung aja kita masuk ke detail reviewnya. Untuk bagian belakang detailnya seperti ini, jadi dia ada motif kotak-kotak gitu, dan ini beauty case warnanya hitam mix rose gold, dan dia punya roda yang bisa muter 360 derajat, jadi kalian mau tarik atau mau geser dari samping juga bisa kayak gini. Yang paling bikin aku seneng dengan beauty case ini, dia punya kunci dan desainnya tuh super kokoh banget. Jadi kita nggak perlu khawatir dia bisa penyok atau segala macem. Kecuali jatuhnya parah ya,
atau kebentur apa yang parah dan keras gitu, dia pasti bakal penyok. Tapi selagi itu kayak cuma ringan-ringan aja, pasti dia nggak kenapa-napa. Dan ini dia punya pegangan di sampingnya. Jadi kalau kalian mau tenteng juga bisa, mau ditarik juga bisa. Jadi sesuai kemauan kita aja maunya gimana. Dan rodanya ini nggak cuma bisa muter 360 derajat, tapi ini rodanya kokoh banget. Aku udah kurang lebih setengah tahun pakai beauty case ini dan dia nggak ada keluhan roda copot atau segala macemnya itu. Dan kalau dibuka kayak gini guys, nah ini dia, super cakep banget. Dan dia juga punya kaki yang bisa kita pasang atau kita bongkar, dan ini kakinya juga bisa kita tinggiin sesuai kemauan kita. Dan di bagian kakinya itu aku kasih merek kiri bawah kiri atas supaya mudah masangnya. Dan kalau semuanya udah terpasang tinggal kita berdiriin aja, dan ini benar-benar kokoh ya. Walaupun beauty case ini agak berat, dan untuk detail ukuran panjang, lebar, tinggi dan lain sebagainya nanti akan aku cantumin di description box. Dan link untuk pembeliannya juga kalian bisa cek di description box aku ya. Jadi itu aja review beauty case dari Kathy Staff dari aku. Semoga video ini bisa menjawab rasa penasaran kalian atau bisa menjawab rasa bimbang kalian yang lagi bingung mau beli beauty case yang mana ya. Dan semoga kalian suka ya sama video ini. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, di subscribe. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.